Nah, bumbunya sederhana saja. Ini spesial sahabat kali ini. Nasi satu. Ini malam berikan api merojakkan waktu yang ada benar. Nah, bumbunya sederhana sahabat. Katanya ada yang nanyain nih apa bumbunya. Nah ini bumbunya kita pakai bumbu racik biar praktis dan kunyit ya. Mantap. Tidak lupa dengan itu tuh namanya penyedap rasa yang otomatis saja kita biar simpel. Karena kan namanya di hutan, jadi yang simpel-simpel aja. Siapa nama yang mau aku dilihat itu? Bangset lah. Angger pakai? Bangsetik paling. Karena bumbu asik bangset, itu bangsetnya. Pakai garam juga biar rasanya lebih mantap. Iya. Kita aduk sampai merata biar mantap jiwa. Nah gitu aja. Nah ini rica-rica spesial. Iya sahabat. Mantap, ya, mantap jiwa pokoknya. Pakai daun cabe. Nah, ini spesial sahabat kali ini. Kalau kemarin kan satu bambu, sekarang dua ya. Dua bambu tuh kita penuhin. Nah, di sana ada seni berkaing-kaing. Oh, nah kalau itu nasi sahabat. Itu mah nasi. Lagi dipanggang dulu nasinya. Kurang dari kamari bisa dikeresekan minyak sayur juga sahabat. Senawan bumbu no kamari. Bisa kamari. Nah, ini biar lebih maknyus. Udah berarti gak sayur. Ya sip. Sama kamari ini yang jadi muyumang ya. Muyumang. Ya cahen ya. Oh ya. Ada seni perter kain-kain. Halo guys. Aduh, sedang apa guys? Awas itu jatuh. Kita memang terhitung bukan orang Sunda. Cuma pelajaran bagi kita hidup. Ya. Kalau kita sisihkan apa lagi kan? Kasih cepat bang, keburu hujan. Nah seperti itu aja lah. Ini cuaca udah gelap. Ini sahabat, kita bikin lagi tiga buku ya. Yang bikin ketagihan tuh kalau hasil buruan dimasak pakai bambu tuh paling enaknya. Seperti di presto itu, dagingnya empuk. Dan kualitas rasa lain dari yang lain. Oke, kita tunggu aja matang ya. Nah, komandan lagi apa tuh? Lagi beres-beres. Mantap. Oke, kita lanjut nanti ya. Tunggu sampai matang aja.
nasi satu ruas, daging tupai dua. Wah, mantap. Seperti biasa dimasak di hutan, kawan-kawan. Gimana, udah mateng? Udah nih, bro. Kita dengan segala keterbatasan, tahu saja kita ingin sempurna lah. Nah, abad. Mantap itu. Mantap bana. Mantap bana. Asik. Angkat, angkat aja, angkat. Sampai terjatuh tuh satu. Wah, empuk ya? Empuk banget. Kayak di presto kalau diginiin. Nah, seperti itu. Tarik, Mas. Bawa. Wah. Tiriskan dulu apa ya, didinya? Besi panas, Mas. Lerken. Oke, dipeset. Ambil lagi, Mas. Boleh di zoom ke bawah. Wah, enggak, Bos. Udah ada. Ya. Langsung ke kadinya ya. Kadinya kan langsung. Kayak antep dirinya. Me. Dirinya tenang naon. Biasa. Bisa jikan. Tinggal ambil nasi. Ya. Wis. Nah, itulah. Nasi Prancis. Awas, dah itu. Nah, itu nasi, Bang. Ini apa ini? Enggak tahu lah. Saya kelihatan, Bang. Ulen ini, ulen, ulen. Di sini ulen. Putih, putih sama, Bang, putih. Nasinya, woi, mantap, sahabat. Ini agak gosong. Nah, dah. Seperti ini nasinya, putih. Mantap, Mas. Sip. Spesial, Bang. Tingkat. Aku mau panas lagi. Hah? Jumpa, jumpa. Ah, gitu. Iya, sip, Bosku, makan dulu, sahabat. Nah, udah matang, sahabat. Nasi lemang karo hasil buruan, lemang juga. Ini orang mendalem euy. Pas mana lemang atuh euy? Eh, sahabat, kita makan dulu. Wah, spesial. Cengeknya meni loba tuh. Ya Allah ya.
rasa dan ini tekstur dagingnya berbeda, lebih empuk. Dan kualitas rasanya best. Gak ada duanya.